So what, we get drunk. So what, we smoke weed. We're just having fun. We don't care who's Idian Jawa. Ini saya tidak mungkin apa yang seperti apa gitu yang gulan kecil sekarang yang hit graphics ya gua sebahagia memancing ini sorry ini sudah lama nih. Wow, amazing guys. Ini gua baru agrip teman-teman. Lotus. Suaranya mirip nih, suara pintunya mirip. Gimana si grafik? Hampir mirip Forza Horizon ya kata gua. Oh, berapa itu Forza Horizon berapa gitu ya. Ini gua ada Mustang gitu 2015. Gua punya Challenger atau Dodge Challenger RT. Skate pack. Oke, kita ini mengikrip semua. Oke, toilet. Oke, ini belum ya. Langsung aja kita pakai mobil ini. Mobil B apa? Mobil Nissan 370Z. Saya nggak tahu macam ini mobil apa sih aslinya, nggak tahu ya. Oke, ini gamenya seru banget teman-teman, tapi khusus yang lebih kentang ya jangan paksa. Oke, kalau dipaksa jadi rusak parah parahnya ya ampun. Wah, merah-merah semua. Enggak merah, merah biru. Ini aja. Ini biru. Ini gamenya kayak Asphalt Intro. Steering. Grafiknya mantap. Ping serunya tak ampun gamenya. Oh, gua ditinggal. Ulang lagi teman-teman, gagal. Ini koin Gideon itu artinya kerusakan. Saya ulang. Game-nya gratis, tidak berbayar untuk. Pelekan tajam tahu. Dan lagi beberapa pemain
juara tiga itu bintang dua teman-teman. Juara tiga itu juara bintangnya dua. Juara tiga itu ya. Oke. Sana lihat kendaraannya di toko-toko, banyak toko kendaraan mobil sport maupun off-road ya. Ini gamenya kayak Forza Horizon 2 ya. Mengapa? Karena grafiknya hampir mirip ya. Tapi ini kekurangan saya adalah free modenya. Gua pengen kalau ada free modenya. Kalau ada free mode-nya, gua mau. Kalau nggak ada free mode, masa balapan gini doang? Ini kayak game-nya itu apa itu? Racing 2 itu ya, yang di Play Store yang dulu saya banyak yang main itu, tapi itu kurang enak juga. Yang Gear Club ini semoga depannya di update free mode teman-teman. Kalau nggak ada ya gimana? Kini kan gua agak bosen ini, tapi grafiknya oke, balapannya oke, tapi kekurangannya adalah free mode. Saya kalau kamu apa kekurangan Gear Club ini apa ya? Di komen di bawah. Kalau kekurangannya kalian tuh ya free mode-nya juga ya, like aja. Like aja semuanya. Oke, ini mobil saya yang Dodge ya, mobil Dodge ini. Dodge apa lupa. Ini cakep banget tuh Dodge. Interiornya eksterior. Selatan kiri hat. Mesinnya Dodge itu seperti gini ya teman-teman. Mesinnya jatuh, mesinnya mantap kan, mantap kan. Oke. Jangan harapkan itu game ini. Kenapa kalian tuh kesal gitu? Ayo bayangin. Kenapa sih gamenya ini memorinya 1,0 GB. Kenapa? Karena grafiknya ini sangat mantul banget. Mantul banget dibanding Rail Legend 2 itu ya, atau 3 ya. Bayangin nih, kalah Rail Legend ini, kalah. Rail Legend ini kalah dengan game ini. Karena ini ada modifikasi plus. Kalau di Relaying tidak ada modifikasi, cuma stiker sama cat. Kalau kata saya, kalau yang Gear Club beda lagi. Ini bisa modifikasi, tapi catnya ada. Tapi kurangnya saya adalah free mode-nya. Ya, kalau Gear Club hampir mirip ya Forza Horizon ya, kata gua mantulnya akan tak ampun ini. Bukan PS4, bukan PS3, tapi Forza Horizon. Tapi kekurangannya adalah free mode-nya. Yang mau ingin free mode-nya silakan komen, bisa online offline itu ya. Tapi online bukan offline ya. Bisa online bareng, main bareng, jalan-jalan gitu ya, kayak di Forza Horizon. Free mode-nya plus balapannya. Ada free mode-nya gitu, mode online gitu ya, bayangin. Tapi aku pengen. Oke, saatnya balapan lagi. Butuh duit buat
memperluas. Ini loh yang ini yang gua expansion untuk buat garasi kita perluaskan. Kalau ada fruitnya itu bukan apa nih sih. Apa putih tenaga mesinnya belum aktif. Oke, ini dia saatnya kita balapan. Sebelum balapan pastikan jangan lupa like ya dan subscribe channel saya, aktifkan loncengnya biar kita ketinggalan video menarik. Oke. Grafiknya cukup sih, cukup mantul. Mantul banget ya tuh. Ini kalah dengan Racing 3 ya. Tapi lihat nih grafiknya mantul banget. Oke, mantul. Aduh, disalip. Oke, tetap juara 2, tetap juara 2. Ini enggak usah rem, gua lagi males. Juara 2 guys, bintang 2. Oke, duitnya lumayan. Oke, gua liatin ada di trailer untuk mobil. Wow, ini bisa di test drive ya teman-teman. Ini sebelahnya A3 itu 442 itu kecepatannya dia. Wow, lumayan lah putus. Test drive ya teman-teman, test drive buat apa, buat ini ngetes, tapi aku pengen mobil ini. Oke, fotos mantap betul.
Ini warnanya black ya, nanti gue ganti warna. Au. Aduh, saya menghancurkan kendaraan. Ini 3 lap nih untuk mengetes kendaraan. Saya suka suara kendaraan. Bisa ngeblur knalpotnya. Ngeblur suaranya, guys. Sayang. Knalpotnya bisa ngeblur. Oke, bagus, gamenya bagus ya. Test drive-nya nanti, suaranya nggak bisa ngebler-ngebler, mantul. Di belakang ini BMW ya, BMW. Ini mantep ini, mesinnya gua cek no BMW. Saya test drive untuk kalian melihat mobil kendaraan ini. Developer ini mantap, developer Gear Club. Ini kit matic-nya. Genmatic-nya BMW ya, ini CRV. Wow, cakep banget ya teman-teman. Ya tuh modifikasinya dari warna mantap ya. Oke, kita skip. Aw, suaranya guys, BMW mantul juga. Silakan mendengarkan suara BMW itu gimana. Inilah guys suaranya. Gimana suaranya, mantap tidak teman-teman? Oke, segini dulu untuk, jangan lupa like, share, subscribe and comment. Oh iya, jangan lupa yang mau download, link ada di deskripsi. Oke, karena game ini mantul grafiknya, jangan main-main ya, ini grafik sultan ini. Dan jangan lupa kalian yang kalau ingin main game ini, apa, login dengan Facebook kalian
bukan Google Play, karena Google Play ini tidak mau ya. Kayaknya saya lupa kemarin loginnya itu pakai apa. Oke. Bye bye. Salam Dian Jawa.